satu yang saya pesan nih sebelum ini, nanti Ramadan usahakan untuk menyelesaikan perbaikan baca Al-Quran dibanding kejar-kejaran khatam Quran. Sebab menghatamkan Al-Quran bukan kewajiban, tapi membaca Al-Quran sesuai dengan hukum tajwidnya itu wajib. Wajib. Gimana akhdhu bit tajwid hatmun lazimun man lam yajawizil qur'ana fa huwa athimun li annahu bihil ilahu anzala wa hakadha ilaina bihi wasala. Tajwid itu hukumnya wajib. Orang yang baca Quran kagak make tajwid dosa. Kenapa dosa? Sebab begitu Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan begitu juga Al-Quran nyampe kepada kita dengan tajwidnya. Jadi kalau yang udah mantep baca Qurannya, khatam-khatam silahkan. Tapi yang belum mantep, ini 30 hari ini bikin materi tajwid. Jadi tanggal sekian belajar hukum ini sampai 30 hari. Jadi masuk Ramadan baca Quran begini, keluar Ramadan baca Qurannya begitu. Beda aja, ada perbedaan. Jangan tiap tahun begitu, baca Qurannya begitu masuk Ramadan, keluar Ramadan begitu juga. Enggak ada bedanya. Maka jangan kejar-kejaran khatam kalau belum memperbaiki bacaan Al-Quran. Jadi manfaatkan 30 hari ini untuk memperbaiki bacaan Al-Quran dibanding menghatamkannya. Wallahu ta'ala alam.